Halo Sobat Dealers, kembali lagi dengan saya Agil Setia Utomo di Rospot Daily. Oke, hari ini kita mau mereview lagi, yaitu kiriman kepada Bapak Li Pocung dengan alamat Jalan KHEZ Mutakin, Toko Mas Benua Jaya Prapatan Pasar Doyong, nomor 14.63.64 Tangerang ya. Ini lumayan jauh dari Tangerang, dan Bapak Li Pocung ini memesan yaitu senapan angin Gejluk DWP Black Panther versi single shoot yang kamu seperti ini untuk unitnya ya, dan unitnya ini masih mulus, oke Rio pokoknya. Dan saya tadi sudah saya pompa ya, ini ada di tekanan 2400-an, sama bisa dilihat ya, di sini ada di sekitar 2400, dan saya tadi pompanya juga pakai ini, dan ini masih oke Rio ya, ini masih lurus untuk larasnya, nggak ada bengkong, nggak ada retak juga di depan sini, nggak ada retak, bisa dekat ya kamera, nggak ada retak ya, ini masih normal ya, masih oke. Bisa dilihat sendiri, oke ya. Kemudian kita coba ya untuk powerfulnya, suaranya kayak gimana? Coba, mantap kan, mau coba lagi, oke kita coba lagi. Ini tadi kan 5 grendel, sekarang satu grendel ya, gimana untuk powernya, mantap kan, gini pokoknya. Oke, dan di sini ada juga aksesoris. Beliau juga memesan tambah Mini Cooper ya. Saya pasang juga di sini. Sudah saya pasang. Untuk tutupnya ada di sini. Tutup kuplernya ya. Oke, kita kembalikan di sini. Dan di sini ada juga aksesoris dan spare part ya. Untuk spare partnya sendiri ada di sini. Ini ada spare part dan juga swivel ya, swivel dari tali sandang Black Panther. Seperti ini untuk tali sandang Black Panther. Terus di sini ada juga seperti ini ya, ada gantungan mimis. Seperti biasa gantungan mimis. Ada juga mimis tes. Ini pakai mimis Jawara. Jaguar GR12. Kemudian ini ada. Oh, ternyata di sini. Bisa dilihat. Nah, ini peredam bawaannya dari Black Panther. Oke, kita akan uji peredamnya. Kita coba biar nggak penasaran. Kita coba. Masalahnya seperti biasa ya. Oke. Kita coba satu grendel saja. Lebih silent ya, tadi kan dar, sekarang tis, kayak gitu. Oke, kita copot lagi untuk peredamnya, berarti peredamnya masih oke. Kita kembalikan ke sini ya, di sini. Nah, terus kita taruh ini. Dan untuk di paket di celup DWP Black Panther ini sudah ada STKS ya. Untuk STKS-nya sendiri seperti ini, bisa dilihat di sini ada spek-spek dari Gejluk DWP Black Panther. Terus di sini beliau juga menambah yaitu pompa gear glide. Ini tadi sudah saya pompa ya ininya. Tadi tekanan sekitar berapa ya? 1500-an, terus saya pompa ke 2500. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar enggak sampai 10 menit, mungkin 5 menit saja. Sudah mantap. Dan untuk unitnya sendiri seperti ini. Ini pegangannya ya. Ini sudah ada karet, jadi lebih empuk dan nyaman saat memompa. Kemudian untuk selangnya sendiri itu seperti ini. Selang dari pompa G-Glide ya.
Ini untuk pompanya masih dibungkus. Saya bungkus lagi deh, nanti kan sudah saya pakai. Oke, saya pakai pompa ini ya tadi. Kemudian ada juga ini baut dan seal ya, seal dari untuk pengganti ini kalau nanti sealnya ada yang melar, nanti ada di sini. Kemudian ada lagi engkol ya, ini engkol seperti ini. Terus ada juga manometer, untuk manometernya ada di sini manometernya. Terus di sini juga ada minyak, ini minyak dari pompa ya, minyak pompa GX-Lite. Oke, dan yang terakhir di sini ada surat jalan ya, apa saja yang dipesan Bapak Lee Pojung ada di sini. Mantap kan? Dan kami dari Rosport selalu mengecek itu nomor satu, karena bagi kami adalah kualitas nomor satu. Dan di sini terima kasih ya kepada Bapak Lee Pojung telah order di Rosport dan telah percaya dengan Rosport. Oke, saya menghimbau ya, himbauan kepada Bapak Lee Pojung, nanti kalau barangnya sudah sampai tolong dicek di depan petugas kantor pos ya. Di depan petugas kantor pos langsung dibuka, dilihat paketnya. Itu masih kalau nanti ada lecet atau retak langsung saja klaim garansi ke kantor pos, karena kantor ada garansinya di kantor pos ya. Kemudian untuk sobat dealer yang ada di Tangerang yang bingung untuk cari senapan angin yang murah tapi yang kualitasnya oke, bisa langsung hubungi Rosport ya via WA, dan juga bisa lewat marketplace. Untuk marketplace di kita atau di Rosport sudah ada Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Dan untuk WhatsApp biasanya itu ada promo-promo yang tidak dipublikasikan di YouTube ya, karena waktunya sangat terbatas. Jadi ada apa kayak promo-promo itu yang enggak di publik. Jadi silahkan WA, karena untuk promo ada di WhatsApp ya. Kalau di Bukalapak atau Wanu itu langsung harga biasa. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, komen yang positif, dan satu lagi subscribe channel ini. Saya Agus Tiotomo dari Rosport Daily. Salam satu laras.